Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya, pujiannya seperti itu. Lalu kita bertanya, Romo, kok saya tidak merinding? Romo, kok saya tidak merasakan hangat mengalir di seluruh tubuh saya? Romo, kok saya tidak mencium aroma seperti dupa? Katanya kalau Allah hadir itu baunya seperti dupa. Saudara-saudaraku, ingat, kita ini bukan sedang bermain dukun-dukunan, tidak, tetapi kita sedang berdoa kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita pujian seperti tadi ya, itu bukan seakan-akan Roh Kudus tidak ada, kemudian kita mengundang Roh Kudus datang untuk memperbarui muka bumi, memperbarui segalanya, mengubah hidup kita. Tidak seperti itu, saudara-saudaraku. Kita sudah menerima Roh Kudus itu sejak kita dibaptis dan diperteguh dalam sakramen Krisma. Dan yang kita lakukan adalah bagaimana menyelaraskan hidup kita seturut dengan dorongan Roh Kudus ini. Maka ketika kita menyanyikan pujian tadi, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, itu adalah kita seperti membangkitkan, menyalakan api di dalam diri kita ini. Kalau kita menantikan Allah di tengah-tengah kita, seperti masa Advent ini, kita menantikan Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita kalau kita tidak saling mencintai, tidak saling mengasihi? Kasih itu tidak hidup di antara kita, kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Misalnya, dalam keluarga hanya terjadi pertengkaran, tidak ada pengampunan, adanya kata-kata kasar. Apakah bisa merasakan surga di sana? Bisa merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga? Itu tidak bisa. Malah orang malas dan untuk pulang ke rumah. Ini neraka ya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita menghendaki perubahan, jadikanlah baru seluruh muka bumi. Itu bukan mukjizat yang tiba-tiba terjadi karena kuasa Allah dan kita hanya berpangku tangan melihat. Tidak seperti itu, saudara-saudaraku. Tuhan mengikut sertakan kita dalam karya keselamatan. Kita adalah agen-agen perubahan ini. Kita yang hidup seturut dengan Roh Kudus, kita mampu mengubah dunia. Awalnya dari mana? Dari diri kita sendiri. Apakah saya sudah sungguh-sungguh hidup seturut dengan Roh Kudus? Apakah apa yang saya imani itu sudah saya wujudkan dalam perbuatan-perbuatan? Ini kuncinya, saudara-saudaraku.